Ya, dengan di tekan sama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan kawasan Conglongkong Sagatani. Oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak dimanapun Anda berada. Saat ini saya itu sedang berada di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan, tepatnya itu di Kelurahan Sagatani, yang mana ini merupakan di mana lokasi saya berada saat ini merupakan lokasi pembangunan sekolah polisi negara yang akan dibangun pada 2019 ini di Kota Singkawang, yang mana nanti SPN yang ada di Kota Pontianak itu akan dipindah ke lokasi ini. Dan pada hari sendiri agendanya merupakan pencanangan pembangunan dari sekolah SPN di Kota Singkawang ini sendiri. Dan tadi pada pembukaan acara ini dipimpin langsung oleh Pak Kapolda Kalimantan Barat, yang dihadiri juga tadi ada Pak Pangdam, kemudian ada Pak Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Wali Kota se-Kalimantan Barat. Dan pada saat ini agendanya di sini tadi Pak Gubernur, Pak Kapolda dan Pak Pangdam serta Bupati dan Wali Kota yang lainnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi di mana rencananya SPN di Kota Singkawang ini akan dibangun. Dan gila suasananya. Dibangun di Kota Singkawang ini. Nah, dari informasi yang terdapatkan SPN ini akan dibangun di lahan seluas 40 hektar, yang mana lokasi ini sendiri dikelilingi oleh perbukitan di wilayah kecamatan Singkawang Selatan ini. Ini loh, buat di tengahnya loh, kosong. Ini di tengah deh, maksud. Apa ambulan loh?